hari ni setakat ni saya dapat upgrade Wpl C24 ini. Hanya dapat upgrade yang ini. Dulu plastik, sekarang metal, shaft metal. Lepas tu saya upgrade engine. Engine dia 370, ada dua gear. Ini gear untuk gear laju dengan perlahan. Ini punya gear dia. Ini untuk tukar-tukar gear, laju perlahan, tolik perlahan. Ini engine dia. Sana elektronik ESC dalam ni, tapi tak nampak. Saya tak dapat nak tunjuk cara pasang elektronik apa semua sebab kemahiran tak ada, susah, ambil masa yang lama, tapi berfungsi dengan baik. Remote dia, kita boleh tengok remote dia banyak fungsi. Ini untuk steering, ini untuk dia boleh gerak sendiri ataupun kita nak settingkan, kita gerakkan. Itu dia slow. Kalau kita tukar kepada laju, itu dia laju dia. Suka slow. Yang ini semua ada sistem ni. Ini saya tak apa nak terang. Ini semua berkaitan dengan steering dengan controller. Yang ini pun lagi baik. Lagi baiklah daripada yang sebelum ni. Berbanding yang sebelum ini, ini hanya boleh gerak itu saja. Kita tengok alat dia pun simple saja. ESC sekarang kan receiver dia. Receiver tu maksudnya daripada ni lah. Bila kita control pada sini, maklumat dihantar pada sini dan sistem ESC ni akan proses gerakkanlah engine. Ini gerakkan engine, gerakkan servo. Okey, ini servo steering ni pakai engine biasa ni, sama macam engine macam ni. Tapi saya dah upgrade pakai engine lagi bagus. Yang ini. Tengok engine lagi bagus. Dia boleh gerak lagi kuat. Kalau dah lumpur ke apa, dia boleh gerak kiri kanan dengan cantik lah. Sebagai contoh . Dia lagi baguslah, stabil. Bawah sana. Ini saya kena baiki lagi, elok akan datang. Cuma seeloknya letak di sini lah, modify sikit, letak di bawah sini supaya dia lagi kuat, dia lagi pusing jauh. Sekarang ni yalah, saya beli yang kecil kan. Dia ada yang serbu lagi besar, lagi serbu lagi besar, lagi bagus. WPL. Okey, ini harga dia RM16. Ini harga dia. Enjin dia, harga dia RM50-70, harga dia berkurang. Yang lain saya tak ambil lah. Itu saja. ESC dia sama datang yang ni. Transmiterb Austar. Harga agak kasar lah. Agak kasar. Tapi puas. Yang saya tak berjaya ini, saya tak berjaya upgrade yang ini sebab ini sistem ni terlampau susah. Nampak ini, nak buka pun mungkin orang yang jual ni dia nak jual di batang ni. Ini terlalu cabut. Saya memang pening nak buat macam mana. Susah nak upgrade macam metal punya tu. Ini engine untuk slow saja. So untuk yang ini agak belum lagi kuat sebab ini pakai servo steering yang engine biasa, belum pakai lagi yang ini. Bila sudah pakai yang ini lagi bagus. Sekarang ini yang ini lembek. Okey. Untuk upgrade yang ini agak mahal. So mungkin saya dah tak upgrade lah. Mahal, tak baloi. Untuk yang ini puas. Ini puas upgrade berbaloi dengan kerja dan harga. Hilux third generation, generasi ketiga.
Okay, ni Land Rover. Bagus. Tayarnya lembut. Springnya lembut. Ini harga dulu ni. Harga dalam 11. Kena pandai cari. Kalau tak pandai cari, orang jual RM7. Ada yang jual RM16. Yang ini. Yang ini lagi murah. Malaysia jual RM10, RM16. Kalau di beli yang betul-betul pandai cari, boleh dapat RM3. Saya beli 2. So murah, kita beli RM3. Kalau di Malaysia punya jual 11-10 pun ada. Padahal benda ni kecil je, simple.